Tiga, mula. Boleh bagi saya 10 minit ya? Sangat cepat. Saya nak kenalkan sesuatu pada Cik Nazri ya. Boleh ya? Boleh. Produk paling laris di dunia dari negara Jepun. Satu Spalding, satu Izumio. Satu makan, satu minum. Semua orang buat itulah. Spalding dan Izumio rekod jualan di Jepun daripada tahun 2008 sampai 2011 nombor satu juara, nombor satu. Dengan hanya satu produk, dia telah mencapai jualan sebanyak 350 juta USD dan dalam masa 5 tahun dia duduk di tempat teratas antara 3,600 syarikat dan menjadi sebuah syarikat yang mencapai perkembangan terpantas dalam sejarah ekonomi Jepun. Ditubuhkan di Jepun pada 1999, kemudian masuk ke Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Korea dan Indonesia. Dalam majalah Kezekan telah disijil sebagai top 10 sama dengan Sony dan Toyota. Dan dia juga mendapat taraf kewangan 3A sama seperti Toyota. Kerabat diraja Jepun pun memberi sokongan dan syarikat pun telah buat perancangan untuk 100 tahun yang akan datang. Beroperasi dengan kukuh selama 5 tahun di Jepun nombor kelima dan Taiwan nombor ke-12. Tadi kita tengok dia telah masuk ke Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Korea, Indonesia dan dia akan masuk lagi ke Thailand, Australia, Rusia. Dan hari ini dia dah beroperasi ke seluruh dunia dalam 150 buah negara secara e-commerce. Okey, yang ni kita pun bersetuju, kesihatan adalah kekayaan. Setuju? Setuju. Okey. Hari ini kita tak dapat elok daripada pencemaran udara, air, tekanan hidup, kurang senaman, kurang tidur dan makanan yang tak seimbang. Dan dalam hari ini kita tengok adalah akhbar berbagai-bagai jenis penyakit kronik disebabkan oleh benda tadi. Okey, cegah sebelum parah, kekal kesihatan yang masih ada. Jangan tunggu sehingga kita atau ahli keluarga kita jadi macam ni. Sakit jantung macam mana semua ni? Dekat pasar hari ini kita tengok ada banyak produk pasaran. Jadi yang mana satukah yang paling layak mendapat kepercayaan kita? Abad ke-20 adalah abad kepelbagaian dan hari ini adalah abad yang ke-21, adalah abad yang ringkas. Dengan satu produk tunggal yang unik, Naturi Plus dengan penyelidikan dan pembangunan intensif mencipta satu keajaiban melalui Spalding menjadi produk kesihatan yang terlaris di dunia. Sekiranya kalau kita susun botol demi botol, dia bersamaan dengan 900 buah bangunan TP 101 tingkat. Kalau kita jawapan dia adalah macam ni. Kalau kita banding dengan KLCC bangunan bergembar tu 300 biji dan jualan tahunannya 350 juta USD. Apakah Spalding? Spalding adalah makanan berkhasiat fungsional, nisbah keemasan dan perumusan sempurna, 6 kriteria terpenting dan 5 nutrien utama yang diperlukan oleh badan manusia. Dan ini adalah bahan-bahan yang ada dalam Spalding. Spalding adalah produk penyelesaian yang menyeluruh. Bila kita makan dia, cara dia bertindak ialah dia memperbaiki, mengaktif dan menjana semula. Dia juga ada 6 fungsi anti punan utama iaitu mata, otak, kulit, endokrin, imun dan metabolik. Yang mana kandungan kreatinin yang tinggi membantu mencegah kanser dan dekat Jepun sebagai makanan anti kanser semula jadi nombor 1. Keputusan yang luar biasa dari berjuta pengguna, hari ini 1.8 juta lebih pengguna selepas makan Spalding. Kalau kita tengok sini daripada masalah-masalah di kulit, darah, usus, kepala, buah pinggang, hati, rahim dan terutamanya mata, Cik Nazri. Dan pelbagai lagi masalah penyakit yang kronik. Berapa harga dia? Semua ada dalam sini. Spalding dibuat dengan menggunakan proses yang berteknologi Jepun. Berteknologi tinggi. Kalau kata produk Jepun ni berteknologi ni memang biasa. Iaitu ionized purifying, yang mana selepas 12 minit dimakan dia akan terus diserap oleh organ dalaman dan 40 minit setelah dimakan akan terus serap ke dalam mata sebab dia ionized. Oleh itu dia boleh terus masuk ke dalam sarah-sarah yang halus kat mata. Dia adalah 100% buatan Jepun. Dia adalah produk yang berpatent
Jadi setiap 2 tahun dia akan ubah dia punya label untuk mengelakkan daripada usang, dan daripada 5 bahan kepada 11 bahan hari ini. Yang paling hebat harganya tak pernah berubah daripada 1999 lagi. CJ-CJ lah, sangat banyak CJ-CJ dia. Kalau kita tengok sini dia ada JNP, ISO. Yang paling hebat dia ada CJ yang mana disyorkan oleh Persatuan Pencegah Penyakit Orang Dewasa Jepun, yang mana dekat persatuan ni terdiri daripada 6,600 orang doktor selama 20 tahun terkini. Lebih daripada 20,000 hingga 30,000 produk telah dihantar untuk pemeriksaan tahunan, tetapi hanya 20 sahaja yang disyorkan. Bermakna setiap tahun cuma diluluskan satu, 6,600 orang doktor. Dia juga ada CJ halal daripada Taiwan bagi ini safety and quality. Dan kerajaan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia memberi lesen OTC yang mana over, yang bermaksud over the counter, yang bermaksud dia makan tak perlu prescription doktor dan siapa-siapa pun boleh jual. Dan dia juga ada floral glutathione yang mana dianugerahkan persijilan GRAS, generally recognized as safe, iaitu sijil keselamatan makanan yang paling ketat dari Food and Drug Associate adalah pengiktirafan sedunia. Hari ini kita jangan bimbang, dia tidak ada kesan sampingan bila kita ambil dia. 1.8 juta ahli yang telah menggunakan. Dan kesimpulan dia, sekulitin ini adalah suplemen, dia bukannya ubat. Jadi siapa-siapa pun boleh ambil, dicampur dengan apa sahaja dan di mana jual, bila-bila masa, tidak ada masalah. Biasa kanser Taiwan mengesyorkan untuk mengelak daripada penyakit kanser ialah 9 hidangan sayur-sayuran dan buah-buahan setiap hari. Kita tengok sini, sangat banyak dan mahal. Jadi hari ini kita jangan bimbang, dengan 3 kapsul sepolutin memadai dengan 9 hidangan sayur-sayuran dan buah-buahan yang mana keperluan pengambilan keratinin harian untuk orang dewasa. Dan dengan sepolutin dari Nature Plus, kita tak perlu khawatir dengan sebarang penyakit. Jadi itu saja kongsian saya dengan Cik Azri. Terima kasih. Oh, apa lagi?